kembali lagi bersama saya Siti Najahatul Imtihan. Pada pagi hari ini saya sedang berada di acara Open Mic Putri Reading yang diselenggarakan oleh Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di acara kali ini penuh dengan antusias dan juga kehangatan solidaritas untuk mendukung warga Palestina. Yuk ikutin keseruannya. Halo Sobat Humaniora TV, saya Mufti Akmal, sekarang bersama dengan salah satu talent dari pembaca Poetry Reading Fakultas Humaniora. Halo Kakak, bisa diperkenalkan nama, asal, dan prodinya? Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Aulia. Aku asalnya dari Lombok dan sekarang lagi kuliah di Fakultas Humaniora, jurusan Sastra Inggris. Baik. Pagi tadi aku bacakan puisi dari teman aku yang judulnya itu Yang Kutakutkan. Terkait harapan, jadi isi dari puisi ini tuh kurang lebih menggambarkan keresahan aku sama temen aku kayak gitu. Mungkin juga bisa dibilang keresahan semua ya, terkait saudara kita di Palestina gitu. Jangan sampai kita melupakan mereka kayak gitu, Kak. Wah, keren banget sih teman-teman. Masya Allah, dari event yang kayak gini kita bisa menyuarakan dengan bebas ya, terkait dukungan kita terhadap saudara kita di Palestina. Kayak aku mendukung banget sih, Kak. Keren. Baik, terima kasih untuk waktunya, Kak. Baik, nama saya Muhammad Hanif Aris. Saya berasal dari Bogor, program studi Bahasa dan Sastra Arab Angkatan 2022. Oke, tadi saya membacakan puisi yang berjudul Al-Quds, karya Nizar Kobani. Saya berharap kepada para pendengar itu agar lebih antusias kepada saudara-saudara kita yang di Palestina yang sedang kesulitan karena bangsa Israel yang menjajah negeri mereka. Oke, acara ini sangat menarik, apalagi kita sebagai mahasiswa yang terkhusus kepada sastra ya. Acara ini sebagai wadah para mahasiswa untuk menyalurkan bakatnya, minatnya, terlebih dalam sastra. Sangat baik. Oke, terima kasih Kak Hanif. Yeah.